Hey guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau nge-review vacuum cleaner. Ini gara-gara corona, bundaku jadi sering belanja online. Harganya sekitar 659.000. Ini udah diskon. Harga aslinya 783.000. Tips and trick, kalau kalian mau voucher gratis ongkir atau voucher cashback di Shopee, kalian bisa lihat di zona pengguna baru atau biasanya hadiah gratis. Ini ada voucher spesial. Biasanya ada voucher gratis ongkir, habis itu tinggal kalian claim di sini. Nih. Lalu kalau nggak ada di sini, kalian ke Shopee 24. Di sini bakal ada voucher-voucher kayak ini gratis ongkir sampai 40.000. Ini cashback 10%. Aku bakal ngasih tahu kalian cara menggunakan voucher di Shopee. Jadi, misalnya kalian pengen beli ini. Ini harganya awalnya 783.000, jadi 659.000. Jadi aku hemat 124.000. Nah, habis itu tinggal beli sekarang. Nih, nanti muncul di keranjang saya. Habis itu klik bacaan voucher Shopee. Nah, nanti voucher kalian akan tampil di sini semuanya. Kalian bisa pilih yang mana yang mau kalian gunakan. Habis itu oke. Di sini biasanya ada voucher cashback. Tapi udah bundaku pakai untuk belanja vacuum cleaner kemarin. Nah, kemarin itu cashbacknya 60.000. Jadi bundaku untung 124.000 tambah 60.000, jadi 184.000. Gratis ongkir lagi. Kita buka barangnya yuk. Ini mereknya Black Decker. Bisa untuk tumpahan air. Sampai yang kering-kering, daun juga bisa. Mobil. Habis itu karpet. Alat-alatnya ini, contoh memakainya seperti ini. Saringannya juga bisa dicuci. Yuk kita buka. Kita pasang ya. Selangnya, ini barangnya, tongkatnya, nanti kita pasang ke vakumnya. Kita gabungin sama selangnya. Selangnya kita gabungin sama vacuum cleanernya. Nah, udah kekunci. Ah, salah naruhnya. Seharusnya di depan sini. Oke deh. Di situ taruh kepalanya. Nah, jadi. Ada rodanya juga.
ada di pasar. Nah, gampang deh gerakinnya. Kita pasang kabelnya. Kayaknya bisa diganti-ganti loh. Ini ada yang kecil, lebih kecil dari yang tadi. Ada yang buat sela-sela juga. Ada yang ketinggalan. Apa ini? Cloth bag. Ini kayaknya buat di dalam tadi deh. Ya, buka lagi dong. Aduh. Kak, bukain. Bersih-bersih sampai pakai sampah kering nih. Oke, bersihkan. Sekarang kita bersihin karpet. Mau bersihin sofa pakai yang kecil ya. Itu celahnya aku pakai yang ini. Nih, celah-celah sini biasanya yang paling kotor. Itu dulu ya guys, review vacuum cleanerku. Comment, share, and subscribe. Bye! Semoga bermanfaat.